main di Glory ketemu legend cu, dan cu. Oke guys, di sini gue solo rank. Nah, gue bakal rank Freya gue yang 11.000 match win rate-nya 60% enggak naik-naik cuy ya, turun enggak naik enggak ya. Nah, oke, okay, gue solo rank itu ketemu top global glow nomor 3. Kelas enggak sih guys ya? Gue di swiper, gue enggak mau. Ini guys, ini emblem yang gue pakai selama ini ya di Glory. Nah, oke, gue pakai talent assassin. Jangan lupa kalian ikutin aja guys ya, kalian ikutin nih ya, gue pakai kampak Hilda. Nah, biar apa mas, biar sekali geprek itu mati musuhnya guys ya. Nah, jangan lupa pakai whisper master juga. Oke, nah di sini gua tuh lihat aja cuy, global 3 glow guys, global 3 glow, dan di samping glow ini ada si Cangi legend cuy. Ngapain lagi ya legend ikut-ikutan guys. Nah, gua di sini Jawa Barat nomor 87 Freya. Oke guys, nah di sini gameplay Glory tuh kayak gini. Nah, ruang map tuh selalu ke set lane dulu supaya apa mas, supaya dia minta level 2 cuy ya, biar sama-sama level 2. Nah, kayak gitu guys. Nah, sini musuh gua lawannya Arlo. Jangan lupa kalian nge-stack dulu ya, sampai full dulu baru main skill 2 dulu guys. Nah, intinya kalian main free tuh gampang. Intinya tuh kalian nyari stack dulu di basic kalian supaya stack full baru mainin skill 2. Nah, jangan lupa kita ke koma pancing-pancing supaya alot juga mau maju guys. Nah, jangan lupa mainin skill combo skill 1 skill 2 ya. Nah, itu terasa banget jangan kacau anjir, koma gua diambil lah ngehe ngehe. Nah, jangan lupa guys, misalkan darah sedikit musuhnya, kalian tuh jangan nafsu. Ingat, jangan nafsu karena nafsu itu membunuhmu cuy ya. Nah, jangan lupa mainin skill combo skill 2. Nah, di sini dia mati guys ya, karena dia nggak bisa kabur, nggak bisa ngapa-ngapain, dia juga nggak sempet pencet Victor guys. Nah, ini penting banget, jangan lupa ya, kalian bobol nih printingnya lumayan banget cok. Duit ini lumayan guys, ini supaya apa, supaya kita lebih sakit lah, buat kita lebih banyak dibanding musuhnya. Nah, jangan lupa mainin skill 1 skill 2 lagi guys ya. Nah, di sini ada alot lagi, dia penasaran banget cok, mau adu mekanik sama gua cok. Jangan lupa guys, kalian suka komang lagi. Nah, pokoknya intinya kalian mainin combo skill 1 skill 2 cuy ya, kayak gitu cuy. Nah, itu enak banget cuy, sumpah nggak bohong gua. Itu kalau misalkan kalian udah hafal mainin combo skill 1 skill 2 itu, sumpah sih lu udah jago lah main Freya guys. Karena tuh ya kebanyakan tuh orang mainin combo skill 1 skill 2 tuh kebanyakan tuh miss ya guys, nggak berhasil kayak gitu. Gila ada panik guys, ngeri banget. Dapat pinting lah, full pinting guys, lumayan banget ya, itu hampir 300 lah di tower itu guys. Nah, di sini Arlot coba mau ambil komang gua, nggak bisa guys ya, karena memang gua tahan, dia juga tahu. Jangan lupa kalian bikin pistol dulu guys. Nah, di sini kita bakal ngadu mekanik. Dia tahu dia umpet di room. Nah, ketahuan guys, udah kebaca banget. Nah, jangan lupa kalian tuh mainin skill 1 skill 2 aja, balungan ulti, gibah, terus habisin geprek, habis mati mokat. Memprenya tuh gampang banget guys. Ini aja kalian tuh jangan sayang-sayang inspir lah ya, ada pani anjing, hela anjing tuh langsung mati, gua tuh sakit banget paninya guys. Nah, lihat aja guys, itu yang di bawah set lane bawah tuh udah hancur cok, lihat aja pintinya hancur, tower juga enggak sedikit. Nah, sini kalian kita, sini kita nyestak dulu cuy ya, biar apa mas, biar skill 2 nya enggak habis-habis atau enggak cok apa enggak CD guys ya. Bekas luka adalah bukti kehormatan. Intinya jangan kalian ya boros-boros buang-buang setak Freya lah, karena cuman minion sama bapak aja yang bisa nyari guys, tau juga bisa. Nah, di sini lihat aja cok, mumpung sekarang kita gaskan ulti, langsung kita gaskan cok, mainin combo skill 1 skill 2, kita paksa tuh sampai dalam nyet mati ya guys ya. Nah, kayak gitu intinya, kalau misalkan musuh sekarat tuh paksa aja guys, selagi Freya masih ngeluarin sayap cok ya. Enggak, gila sih kelas enggak sih Freya gua cah, ya anjay anjay. Nah, mungkin si Arlo terkena mental bunuhnya ke bawah cuy ya, jadi si Arlo terkena mental sama Freya guys ya, kelas enggak sih.
sekelas hero alot itu ya, hero yang gimana cuy ya, tipikal hero OP lah ya, dan mereka juga ngeselin banget, hero ngeselin banget, ultinya kalah sama Preya guys. Nah di sini gue di GB ya sama Digi sama Bruno, hampir mati, sakit banget gila lu. Nah ada si Glo, gue juga nekat cuy, ngapain dia maju-maju guys. Nah dia mancing ulti Digi mungkin ya, biar si Glo bisa ulti juga. Nah Udigi, berarti si Digi tanpa ulti guys. Ini gue paksa, gue pajuin cowok, gue ada sayap, gue keluarin inspir juga, anjir gak enak. Gue paksa lagi, akhirnya mati juga Bruno guys. Gila sih, disampe sama Glo, ngehe banget. Nah gue balik karena tau-tau Pani cuy, ini Paninya jago banget guys. Nah, gue sumpah dah, sekali gesek mati. Gue pindah lane lah guys ya, karena memang di bawah tuh udah hancur semua, gue tuh butuh ya bantu lah buat ke atas cuy, supaya di atas ini ya bisa masuk juga guys, Amster bisa hancur juga lah towernya loh. Memang si Cloud ini kalah sama Bruno ya, sama di GB Digi guys, lu tau sendiri kan, kalau misalkan udah MM di GB Digi tuh ya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah sini dia tahu cok, dia tahu di sini Alota nekat banget mau matiin gua, dia mati guys ya, nekat banget dia, sosokan keras cok. Gue yakin si Alota dibully sama tim sendiri guys, gue yakin Paninya marah-marah. Nah mumpung sepi gue push lane lah guys ya, tapi di sini kayaknya ada Pani kayaknya lagi rekal lah, mau ke atas tuh kan. Di sini gue nekat cok, gue saya gue dapet skill 2 main skill 1, anjir skill 1 gue cooldown nggak bisa guys ya, jadi ya dia selamat. Oke banget ya guys ya, gila banget. Nah, lumayan ada bab juga, kita ambil aja coba bab musuh guys. Ada Pani juga, gua gas kan ada inskit cok, gua ada mekanik sama Pani, skill 2, skill 1. Ah kabur lagi dia cok, gila gak bisa. Nah mending gua recall dulu cok, biar aman lah guys ya, jangan tahu memaksakan, karena ini ya lu tau sendiri kan, kalau misalkan assassin Pani itu ya gila, dia tuh sekali terbang ulti 3 encrot, mati kita. Jadi ya kita main sabar aja dulu guys. Nah ini ada Pani guys, Paninya di mekanik. Hampir mati gua coy ya, lu lihat aja guys, sakit banget Paninya, masih nekat aja gua tubuh. Setelah di luar ada 2 orang di sini, gua masih kuat gua ya. Nah masih kuat karena gua main pasif guys, lu lihat ya. Nah itu cuy, dapat kill lumayan guys. Nah itu gunanya Preya, itu pasifnya guys. Nah kalian tuh harus bisa mainin pasif skill 2 Preya. Nah itu pasifnya dari skill 2 Preya guys ya. Oke, nah, kita recall dulu guys. Gila sih ini, sumpah ini legend ngapain, padahal gua glory tuh ketemu legend guys, gila banget ini, siapa yang ngajak legend pagi-pagi, gua main jam 7 pagi tuh kayak gini ketemu tim legend, anjay ngehe lah. Berdiri teguh dan pertahankan tempat ini. Ulti Digi. Nenek moyangku sudah melihat dari Valhalla. Aku tidak akan mengejarnya. Nah, jangan lupa guys, kalian tuh pikir minion dulu guys. Jangan kalian war-war terus. Kami tidak pernah berkata. Nah, kill minion. Nah. Oke, di sini gua niatnya mau HBD Pani guys. Nah, gua ngumpet dulu mau HBD Pani. Pani nyampe, gua keluarin sayap ulti, terus skill 2 tubruk. Ah, mati. Kayak gitu guys ya, jadi kita jangan seng-seng ulti lah. Gimana sih, pasti Paninya kaget kelas nggak sih, emang ya dulu nggak sih guys. Ini ya sengit banget cuy, kayak ini gue yang gendong banget lah, lu bayangin aja yang nggak guna banget gitu ya. Nah di sini pada mau GB gue, mungkin dia pada mau ngincer gue guys, karena gue emang yang paling kaya lah, dibilang-bilang kaya ya. Nah banyak banget tuh di situ tuh di atas, ada Digi, ada Bruno, ada Arlo juga. Nah lu kemit sama guys ya, di sini gua coba mau ngeping dari belakang guys, tapi ketawa rajo Digi lah, nggak usah lah, mendingan gua farming dulu nih, hancurin tower dulu guys ya. Nah ada Bruno, gua gas tuh ya, dunia gua gas,
tapi ada ulti gigi cuy, ngeselin banget guys. Kayaknya di sini gua nggak kuat mati. Ikuti aku dan terus berjalan maju. Bekas luka adalah bukti kehormatan seorang pejuang. Our turret is under attack. Di sini gue mau rekal, tapi gue nggak jadi guys. Lihat dia pada cut mid ya. Nah di sini gue tungguin aja cuma HBD guys. Di sini ada sapir. Nah cilingnya tuh mancing si sapir sprint atau picker guys, gue lupa lah. Nah gue mau ulti skill 1, skill 2, inspire. Waduh gila banget. Nah itu gue dapat double kill guys. Lo lihat Demetria tuh inspire luar biasa. Nah si Pani kayaknya udah pasrah cuy, dia speed terus guys, kayaknya udah nggak bisa dia. Nekat banget dia matiin gua, itu gua sekelatus kedua mati dia guys ya. Lu lihat dia nekat banget guys, dikira pria tuh nggak ada pasif kali ya. Nah, nekat banget dia mati kah. Nah oke, sini gua rekal ya, gua nyari posisi dulu guys, kayaknya gua harus ke bawah dulu. Di sini item gua udah full, jadi lihat aja cuy, di tengah diwarin mulu tapi God lah dapat satu orang, lumayan guys ya. Kayak nih Global Glow ini luar biasa. Nah di sini gua nunggu orang dulu guys, mending dulu. Nah ada Bu Pani, gua mau tungguin Bu Pani guys. Nah tapi nggak jadi lah. Nah di sini gua lagi nungguin Bu Pani, mau ABD Pani, aku tungguin lah biar dia. Tapi ada sapir lewat depan muka gua cuy, ulti skill 2. Nah mati dia cuy ya. Ah kombo skill 2 ada Bruno WN. Nah mati dia guys ya, kena shot. Gila ada Pani nyampe, gua mati juga guys. Aduh gila banget sih itu Paninya, jago banget guys. Nah oke guys, di sini gua langsung ya fokus ke lot lah guys ya, karena ada lot. Di sini gua mau bantuin Glow juga ya. Si Glow-nya lagi colet-colet rock tuh ya, dia takut MMR turun guys, tahu sendiri kan. Global 3 masa kalah. Ketemu legend pula. Nah di sini pancing dulu. Nah gue mau ngumpet, ada alo juga depan. Pokoknya gue cari tempat yang aman dulu lah guys, baru diwarin cuy. Nah lihat aja cuy. Nah di sini gue minik dulu cuy ya, minik dulu. Gue ngeluarin ulti skill 2, ulti inspire, skill 1, skill 2, skill 2, gepek aja cuy, enak banget cuy. Mati Bruno juga. Di sini ada Arlot, anjrot gua mati guys karena nggak kuat lah. Nah di sini dia rata tim musuh cuy ya, kontesnya kalah guys karena memang dia panik mungkin ya. Nah di sini Link dapet triple kill anjay. Nah kayak ini monumen terbaik cok, ini pasti menang guys. Nah oke, di sini di split plus ya cuy ya. Gila banget cuy, lo lihat guys di split plus. Nah akhirnya tuh menang guys ya, walaupun ada legend ya, akhirnya victory juga cuy. Ini lagi ya suasana main di pagi hari di Glory tuh terasa kayak gini cuy, bisa-bisanya ketemu legend.